Okey, hari ni hari Sabtu. Hari ni kita buat apa kat event ni? Kita tengok apa ada kat event ni. Okey, kat atas. So ni baru masuk. Abang aku ada banyak kereta. Ini kat bawah. Daripada bawah naik tadi ada kereta-kereta Recon yang diorang jual kat depan ni. So kita akan start daripada sini. Ni 3-4. Nampak tu 3-4. So aku akan pusing ambil gambar. Aku akan tunjuk gambar dalam video ni kali ni, macam mana kereta-kereta ada dekat Sarawak ni. So datang ramai kereta yang datang ni. Ada juga datang dari Miri tau. 10 jam kan drive. Off-roading lah tu. Bukan jalan tar yang macam lancar macam kita lah. Jalan tar barai je. So kita tengok Borneo punya build macam mana kali ni. Tunggu air. Okay, aku masuk bahagian depan sikit. Dekat sini kita ada Wi-Fi di tengah air. Kita ada Altis. Ni apa nama? Alza. Ada convert jadi Toyota punya spec. Saya ada Vios dengan Thai style punya. Ui, gila kau. Naik. Ni jarang kau nampak. Turbo fiber cover. Bar dengan macam Thailand punya style. Anodized punya cap untuk apa? Radiator, bateri. Sekali dengan engine oil cap eh. Saya kita gambar. Baik gambar kereta ni jap. Okey, ini satu benda dekat belakang ni nampak Resas punya setup. Saya dengan nombor plate Thailand ni. Resas setup dia sama RGB giling dia. Ada plate dengan setup dia kiri kanan macam ni, memang tunjuk lah belanja gila lah. Kau nampak tau. Kereta ni memang seat lah, kau nampak story dia. Dengan fender dan lain-lain. Ram. Exhaust. Tinti. Dia babi kan. Nah, lampu ni gam. Saya satu lagi. Okey, kita tengok next kereta pula lain apa dia. Okey. Sebelah sini kita ada Vios 2WZ. Aku tak main Vios. Tapi aku tahu cover depan ni rare. Aku tahu cover plastik depan bonet ni rare lah. Ni jajan lah aku tahu. Kereta ni dengan chrome. Apa lagi ya? Karos dekat tengah tu ada. Sunroof belakang, speaker, earphone ada. Dengan apa nama ni? Cover ni. Kiri kanan ha. Memang jadi M ah. Dengan lower kat sini. Karos. Kereta-kereta berjajan, kereta-kereta berjajan. Aku biasanya tengok kereta performance je, tak ada jajan. Tapi bila tengok kereta jajan, macam buat aku terfikir lah, banyak sial budget modal tu nak habiskan asal kereta ni kan. Haa, nampak. Tengok ambil gambar. Tengok gambar kereta ni macam mana. Rasanya lagi lah, dia tunjuk dugong. Semua plate pun tunjuk dugong, man. Viva VIP punya style. Tapi white body dengan spori besar. White body dia ucup keluar. Spoiler belakang oversize. Exhaust ah, kau double tintip. Akrapovic. Memang bumper belakang tutup habis lah. Kau nampak ni sport rim dengan ujung bearing dengan fender betul. Aku tak tahu berapa inci ni. Nice. Ni betul-betul custom nice lah. Interior dia eh, interior dia ada bling-bling. Ada esas dekat sebelah driver eh, esas dia. Nah, yang ni mahal, aku tahu ni jajan. Siapa pergi Jepun dan kereta-kereta VIP mesti ada punya tray cup holder. Biasanya kau kena nampak dekat kereta-kereta Crown macam tu lah, yang mana main VIP kan. Nah, tapi ni banyak bling-bling main dengan tisu. Macam owner perempuan pun ada. Okey. QM dah tu. Jom kita tengok lagi kita lain. Okey, kat bawah bagi cap sikit.
So kita naik ke tingkat 5 dulu. Sebab dekat bawah macam ramai ya, crowd. Nak ambil gambar pun susah sikit. Tapi tak apa, jadi aku akan turun bawah lagi sekali. So kat sini kita ada line up GT86. Okay, aku naik daripada tepi. Aku tak naik tangga, malas. Ini berangin sikit. Walaupun nampak panas, tapi berangin. Ha, nampak belakang tu ada sungai dia. So kat sini ada 86, RX8, ada Evo, ada 35, ada Estima. So okay, kita sambung ambil gambar. Kereta-kereta kat sini, kalau aku tak bawa kamera ni, memang rugi lah. Sebab nak datang ni bukan yang senang, jauh kan. RX8 ni dengan white body kit. Okay, kita ambil gambar white body kit. Ni air size. Dia punya rim cambered, work motion, Ganador punya side mirror. Interior dia stock. Ada 1 meter dia gantung dekat tengah-tengah konsol tu. Interior dia tak ada apa sangat, stock je. Dia ada cover untuk passenger. Dekat dashboard, carbon fiber. Dekat belakangan ada 1 meter lampu smoke. GT wing kat belakang dengan duck tail, dengan dia punya side skirt ada apa nama tu, tepi tu aku lupa nama dia apa. Korang komen lah nama dia apa, aku lupa. So nice lah, clean build, clean build. Dia tak ada heavy sangat walaupun dia white body, tapi dia clean. Stiker ke apa ke tak ada sangat, semua ada stiker je dekat belakang. Okay, dia punya, oh aku ingat CF tadi, tak, dia hitamkan dengan dia punya exhaust twin tip kiri kanan titanium. Lawa kereta ni, clean lah, clean. Member pun baru nak pasang bendera tu. Okay, ni dekat dalam, dalam kita ada RT4 Impreza STI, kita ada Evo T50. Ha, ni Miata semalam aku tengok, Miata 13B. Kau aku tak boleh brain lah. Dan jumpa Miata punya susah kan kat Malaysia ni. Sekali jumpa rotary man, ui power lah. Yang depan Watanabe, belakang ada cover. Miata ni memang worth lah kita ambil gambar. Dia, ini aku suka kalau kereta performance atau kereta build lah. Okay, dia jajan dia tak banyak sangat. Kalau macam jajan kecil-kecil, lips ke, ada fender lining, fender marker ke, side mirror ke, kan. Tapi aku suka ni dia, engine bay. Engine bay, power, practical. Okay, sorry Rotary, kalau cerita pasal practicality mungkin dia rendah lah. Tapi ini build lah, build. Kau tahu, build yang kau, macam nak cakap lah, build yang memuaskan hati owner. Dan juga orang yang macam aku suka tengok kereta-kereta yang macam ni, dia rasa puas bila tengok. Okay, kau tengok sikit gambar-gambar kereta ni. Rotary, ni exhaust dia aku nampak, twin straight pipe. Kau tak, dia ada bantal bawah tu, tapi dia lekuk sikit lah. Ada side marker tepi ni, apa nama dia, snow eh, untuk snow light. Watanabe lebar, ngam-ngam dengan fender. Apa dia? Oh, naik kan. Okey, ini tadi kita terdapat pandang sikit. Kau nampak tu. Alamak. Tengok oleh kereta ni.
ada Aidim ke depan pula. Aku nak ambil certain shot. Okay. Okay, jom kita tengok lagi kita apa dia. Okay, ni tadi tak ada kat tengah ni. Kau nampak dia display dia punya piala yang dia dah menang. Kita ni bukan main-main. Walaupun dia mahu berita yang menang banyak lah piala. Kancil ni nanti aku dah ambil sebab nak ambil gambar sah sikit kancil ni, dia backlight. Ini beza Ersa setup, boys. Lain macam. Dengan lampu LED dia. Ni yang kita tengok tadi, tapi aku tak ambil gambar kena tadi. So okay, kita okay, sambung lagi. A few kereta je aku akan ambil gambar. And ni semua tunjuk kat korang dekat dalam video ni. Tapi yang mana-mana gambar ni aku letakkan dalam link nanti dekat bawah eh, kat komen. Kat bawah ni banyak MDM. Tapi apa? Ada dalam tu apa? Tengah buat bilok ni. Okay, kat sini kita ada Corolla. Corolla 1.2. Sebab ni bukan GR, so dia bukan 1.6 tebuk. Inilah 1.2. Ini trim apa pun tak sure. Tapi oh, jap jap nombor lagi draw eh, jap. Nombor lagi draw. 91 dengan 87. 2794. Okay, kita sambung balik. Ini ada R34. Warna Millennium Jade. Antara warna yang gemar tengok Millennium Jade ni. Tapi itulah nak ambil gambar kat sini. Backlight sikit. Okay, sekarang sampai kita yang kena ambil gambar, ambil shoot. Kat sini dia R35 warna oren. Ada Supra R35, tapi aku nak ambil gambar kita ni Honda Jazz RJS Racing ni. Mari kita tengok jajan apa dia ada. Yang aku paling minat adalah spoiler ni. Oh, tapi ini balut. Dia punya CM dah pernah repair ni. Tapi tak apa, lawa sebab aku suka dia tengok. Aku tengok dekat bumbung. Dia flat tau, dia bukan tergantung. Kita ambil gambar ya. Sporing depan dia, dia pakai kaliper dengan display JS Racing. So bonnet, dia pakai bonnet ada ni. Ada apa? Air scoop. Eh, JS Racing punya ni livery dia. Oi, Myvi ni jangan main-main, man. Gila, Myvi ni. Dia punya setup Asus kat sini memang gila lah. Okay, untuk interior dekat dalam ni dia pakai JS Racing punya steering. Oh, auto. So aku ingat RS 1.5 manual tadi. Dalam dia, dia tukar steering je. Seat standard, lain-lain semua standard. Apa, jom kita ambil gambar kereta ni. Kita ambil gambar headlight dia.
Aku tak duduk dekat sangat, kena duduk jauh sikit. Gelap sikit, tak apa lagi tadi. Ini kalau highlight dia nyala ni, lawa sikit. Kat level bawah ni, gelap sikit. Memang gambar yang rapi ni tu nampak keren sikit tu, minta maaf lah. Dia ada LED apa semua. Tapi ni, malam kita datang, semua lori-lori kosong kan, hari ni penuh. Aku rasa lebih kurang dalam 200 ke 300 biji kereta kat A, kat sini. So, kita ada dua kereta ni kita dah tengok semalam. Satria dengan apa nama, BLM. Okay, kat sini kita ada kancil sepiji. Ya, okay. Tapi buat apa lah. Bila kita jumpa kancil tepuk, kita kena ambil gambar. Belakang strip. Kita ambil gambar engine bay dia. Yang warna tengah lap-lap. Okay, jom kita ambil gambar kancil ni sikit. Dengan owner tengah depan tu, nice-nice ni. Okay, ngam. Up. Kita ambil gambar engine bay dia sikit. Ambil gambar boleh, Mar? Tak apa, tak apa. Malap apa? Ha? Abang ada tak apa? Saya ambil shot tadi. Okay. Oh, just nice. Nampak. Cun. Nampak owner tengah lap-lap engine. Okay, kita ambil gambar engine bay dia. Ni EFRL. L7, L5? EJ. EJ. Oh, 1000cc. Oh, okey. So, tebuk custom ah? Ni pakai Arisha 4. Arisha 4, okey. Oh, sama dengan saya lah. Saya pakai, tapi saya tak pakai 1000cc. Oh. Saya 660 L7. Oh, sebelum ni pakai L9, F-Day punya. Ah. Oh, VR dia jual eh, kit untuk K20? Ada. Sekali dengan wearing plug and play. Ah, tak tahu pula ada. Agak bagi kat Jombi je? Okay, mantap. Ada mention dah pakai shock intake ke? Ini ke? Ha. Ada rasa tak beza dia? Ada lah. Cuma kalau... Rasa cepat sikit lah, boost masuk. Dia simpan angin banyak sikit. Ah. Kalau dia masuk, dia punya memang... Okay. Apa lagi dia buat, bang? Ha? Apa lagi dia buat? Internal kita dah buat. Piston. Piston 73. Berapa? 73. 73? Oh, besar. Berapa bus boleh pergi? 73? Ini ni baru siap last month. So, sekarang mesin running. Oh. Last week kita tune satu bar. Kita dapat 158.10. Uish, terbang. Satu bar. Satu bar terbang. Belum max. Pakai tin apa? E-manage. Blue. Mantap. Lepas ni kalau nak habis running kita semua, kita akan tukar minyak. Dan kami akan masuk standalone. Masuk tip balik sampai next. Standalone lagi tinggi. Standalone confirm lagi mantap pergi. Sekarang dia E-manage dia tak dapat kecuk semua engine. Ah, yelah, E-manage dia limited sikit. Ya, kalau ultimate pun dia limited ke? Kalau masuk standalone memang complete lah, control. Power. Boleh keluar banyak. Betul. Tengok boleh bawa tak boleh bawa ke? Tapi kecil nak power tinggi pun tak cun. So, friction tak ada. Betul. Sebab body ringan sangat. Kalau masuk roll case ke, tambah berat sikit. Tayar lebar sikit, itu okey lah. Mantap bang. Insom. Okay bang. Oh, saya Rockout Works. Sekejap, saya ada stiker. Ya, okay, ambil sekejap. Okay, ambil satu. Dalam cermin. Oh. Okay, thank you boss. Saya buat design untuk livery kereta. Oh. Dekat mana? Dekat KL. Ah, tapi saya buat design. Design tu saya bagi file kat abang. Ah, abang boleh pergi direct bang untuk ni. Okay. Ya, bagi kereta tu tu. Ni jual ke bang? Tak, ni bagi free je. Sebab saya buat design untuk kereta, untuk merchandise, untuk brand. Banyaklah buat. Untuk semalam sampai sini. Esok ni bang. Okay. Sorry bang, tangan kiri. Okay, boleh. Kalau nak tengok dekat IG tu lah, nama IG dia. Okay, boleh. Nanti saya follow. Okay, sebab livery pun saya ada buat untuk
Singapura pun saya buat juga. Oh, ya. Ha. Sabah Sarawak je belum dapat lagi kereta. Okey bang. Insan kereta bang. Okey, thank you. Semua memang buat-buat lagi. Okey, jadi kancil kita kosong. Okay, jom kita ambil gambar kancil warna biru ni sekali dengan roof box kat atas dia. Dia ada miniature sekali mai dekat dashboard dia. Kau nampak? Dia ada miniature kereta dia sendiri kat dalam dashboard. Spoiling kau tengok. BB dengan fender dah ada dekat dah tu. Ni kali kedua aku nampak exhaust ni. Ni macam exhaust dia, twin tip. Ha. Dalam ada sarung seat yang rare ni. Dashboard dia maintain dashboard 85, kelabu. Walnut, gear knob, walnut steering dengan walnut center console. Turbo ke tak? Tak pasti turbo ke tak sebab tak nampak dalam. Dia boleh turun setengah je. Kau nampak kiri kanan. Padu mai. Apa? Okey, lagi kancil ni. Side mirror chrome auto flip. Dekat dalam dia ada meter carrozzeria. Dia ada meter boost ke tu? Mungkin boost lah dengan low defi ke apa tu. Jajan yang nampak tak banyak sangat lah, tapi seat belakang pun ada screen mat. Kiri kanan ada screen kat Rosera, kat Ros. Belakang ada speaker kat Ros. Speaker gantung kat Ros kiri kanan. Ha, ada 4, 2 kiri 2 kanan. Roof box S size. Size S, ngam-ngam, separuh body. Ha. Handsome. Sporing besi bulat, dah lebar kan. Gila. Ah, siap dia tulis lagi. Sorry, no money for BBS. Handsome kancil ni, handsome. Aku rasa aku nak buat thumbnail lah kancil ni.